No guys, kalian bisa lihat ya, di situ gua udah masuk ke Xbox-nya ya. Dan di sini kita juga pasang skin kita dan oh my god. Dan juga di sini kita bisa pakai shader guys, biar apa? Biar Minecraft kita tuh makin realistik dan oh my god. Oh my god, Minecraft kita understanding you changing, I can stand it, my heart can take this damage. Yus, halo guys, kembali lagi bersama gue di Tiamnya Flovers. Dan akhirnya guys, Minecraft versi 1.20.12 sebenarnya gue udah pernah vlogcasting video sebelumnya ya, tapi ini enggak 1.20.12 doang guys, tapi ada 01-nya ya. Tapi kok di sini enggak ada bang 01-nya? Ya kan tengok sendiri lah di Play Store. Jadi bisa gue bilang ini versi terbaru lagi guys ya, dan ini official boy, dan yang pastinya ada perbaikan mungkin dari versi sebelumnya, makanya update lagi kalau kata gua. Oke, sebelum gua mereview atau memainkan game Minecraft-nya guys, jangan lupa guys, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan jangan lupa juga diklik tombol like-nya agar gua makin semangat untuk konten tiap harinya. Dan yang penting lagi di sini, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tuh tahu kalau Minecraft 1.12.12.01 official yang terbaru udah rilis, oke? Ini asli cuy, no pack-pack. Oke lah ya. Jadi langsung aja kita mulai dari bagian sini dulu ya. Gua udah masuk ke Xbox yang berarti bisa guys. Siap, mantap sekali. Dan juga di sini kalian bisa lihat skin gua itu burik banget. Jadi di sini gua bakal pasang skin gua guys. Jadi buat kalian yang nanya, "Bang, ini bisa masang skin gak?" Ya jelas bisa dong. No, kalian bisa lihat guys, skin gua udah kepasang, jadi ganteng gua ya. Nah, selanjutnya kita bakalan ke marketplace di sini cuy. Oke guys, di sini kita udah masuk ke dalam marketplace-nya, dan di sini ada furniture guys. Oh my god, tapi mahal banget, gila. Oke guys, kita bakal lihat lagi di sini ada apa aja. Di sini banyak banget yang harus kalian cobain di sini guys. Tapi kalian harus punya koin ya. Tapi sayangnya gue gak ada koin, jadi ya udahlah cuma lihat-lihat doang ya guys ya. Dan di sini ada education ya guys ya. Ini free guys, mantap sekali. Dan di sini ada everything by Minecraft. Kita lihat bawahnya, di sini ada my content, ada new release guys. Jadi ini mungkin yang versi terbarunya lah ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada nih skin pack, adventure, craft. Waduh, banyak banget di sini yang harus kalian cobain guys. Ada new world juga, dan di bawahnya lagi di sini ada apa nih? Oke, ada pop culture, ada Disney. Woi, ada Disney. Oke, di sini ada Cartoon Network, dan di bawahnya lagi di sini ada Stuff Picks guys. No, kalian bisa lihat sendiri ya. Dan oh my god, banyak banget guys. Dan ada populer di sini ya, ada populer. Dan di bawahnya lagi ada top seller dan seperti ini, dan ada Realm Plus juga, jadi kalian bisa bayar ya guys ya. Dan ya di sini ada apa lagi ya? Oke, cuma itu doang mungkin ya. So, tanpa banyak basa-basi lagi, gue bakal mencoba memainkan game Minecraft-nya ya guys ya. Let's go. Tapi sebelum kita mencoba memainkan game Minecraft-nya, di sini gue pengen cobain shader guys ya. Nah, shader ini yang akan berfungsi mengubah tampilan Minecraft kita itu menjadi realistik guys ya. Oke, kita udah pakai shadernya, dan di sini resolusinya kita paling kanan aja lah ya kan. Let's go ya. Tapi gue nggak tahu ini apa gue kuat atau enggak, soalnya ini shadernya realistik amat guys. Maksudnya shadernya berat guys. Itulah ya kan. Let's go, kita bakalan mulai world-nya. Oke guys, kita udah masuk dalam world-nya, dan ya BTW ini adalah map parkour guys. Jadi kita bakal coba parkour di sini ya. Dan oke guys. Oke, let's go. Aduh, gua nge-lag, woi, gua nge-lag. Astaga. Ya gara-gara pakai shader gua nge-lag guys. Aduh, gua matiin dulu kali shader ya. Ini nge-lag parah guys, serius guys. 2000 years later. Oke guys, di sini gua udah lepas shadernya dikarenakan tadi gua pakai shader itu lag banget guys. Jadi gua susahan ya kalau parkour. Dan ya langsung aja gua pengen coba speedrun kayak Dream cuy ya. Jadi di sini kalau gua kalah. Kalau gua jatuh 5 kali, ini videonya selesai guys. Tapi kalau kagak jatuh 5 kali ya ya udahlah, langsung aja kita mulai. Let's go. 3 2 1 go. Bruh.
kerja bagus. Entahlah.